Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Saya lagi kegiatan hari ini, masih edisi puasa ya teman-teman. Selamat menjalankan ibadah puasa buat teman-teman yang menjalankan. Semoga puasanya lancar terus sampai hari kemenangan tiba, amin. Nah ini tuh teman-teman, sore-sore gitu ya, aku tuh gak ada niat untuk masak. Tapi ini benar-benar nggak ada rencana sama sekali. Jadi ya udahlah, ini buat buka puasa aku kepengen masak. Nah ini yang aku masak ikan teri. Bilangnya sih kalau di sini ikan teri jambrong, ada juga yang bilang ikan teri sampah. Itu kecil-kecil banget terinya. Nah aku tuh seneng banget sama teri ini. Untuk bumbunya tadi diirisin bawang merah, bawang putih aja, terus cabai, terus dikasih tomat. Udah kayak gini teman-teman, simple banget sih untuk buatnya. Terus ini aku mau bikin sambal, tapi ini bawang merah sama bawang putihnya aku tumis terlebih dahulu biar nggak bau bawang mentah ya teman-teman. Baru ini aku masukin tomat sama cabenya. Ini seperti biasa aku tutup biar nggak kotor ya untuk dapurnya. Dan ini aku lanjut mau ulek aja, tinggal aku tambahin terasi. Pokoknya ini dadakan banget, kepengen gitu ya buka puasa tuh kayaknya sama sambal enak banget. Dan tadi aku tambahin jeruk lemon, karena aku nggak punya jeruk limau. Terus aku tambahin terasi yang dari Indramayu, seasoningnya dikasih gula, garam sama penyedap. Udah kayak gitu aja. Udah, ini udah jadi, Masya Allah. Ini aku sampai ngiler nih teman-teman. Untungnya ini aku pada saat dubbing sih udah lewat maghrib. Dan ini aku pindahin ya ke tempat yang lebih kecil biar lebih simple aja, biar nggak berantakan gitu ya. Karena aku nggak punya meja makan juga sih. Terus ini aku kepengen lalap ini, tadi tuh dadakan banget beli, karena ada tukang sayur yang deket banget dari rumah kan. Jadi aku beli aja, ini namanya kalau orang Sunda mah kiciwis teman-teman. Dia tuh kayak kol gitulah rasanya. Kalau di daerah teman-teman ini apa namanya boleh komen. Tadi ngerebusnya aku tambahin soda kue sedikit biar sayurannya tetap hijau. Tuh teman-teman masih hijau kan, karena ngerebusnya tuh nggak lama gitu. Dan ini udah siap tuh untuk si kakak, ada chicken juga. Nah ini aku lanjut ya videonya pas udah agak siangan. Ini videonya lanjutan yang kemarin, makanya ini aku masih pakai baju yang kemarin. Gak apa-apa ya teman-teman, sekalian aja. Ditambah ini cucian aku juga udah banyak banget, tapi aku kayaknya gak akan sempet untuk nyuci hari ini karena banyak kerjaan. Terus besok juga aku kayaknya nggak bisa, karena besok aku mau ke dokter. Jadi ya udahlah, biarin aja lah teman-teman. Oke, ini aku mau rapihin dulu untuk area ruang tamu. Terus nanti juga aku mau buka paket. Sebelum aku buka paket ini, aku beresin dulu lah biar kelihatannya tuh enak teman-teman. Oh iya, kabar siang hari ini teman-teman gimana? Mudah-mudahan sehat selalu ya, gak ada yang sakit, terus puasanya juga lancar terus. Pokoknya doa yang baik-baik lah ya buat teman-teman. Nah ini setelah aku selesai rapihin, aku lanjut mau buka paket. Ini aku lagi ngambil uang, terus aku masukin ke dalam dompet karena suka kelupaan gitu, suka mencar kemana-mana uangnya. Tapi uangnya uang receh sih teman-teman. Gak apa-apa ya, receh juga kalau dikumpulin mah jadi dolar ya teman-teman. Nah ini aku mau buka paketnya. Ini ada 3 atau 4 paket. Paketnya seperti biasa ada perintilan dapurnya juga. Yang pertama ini aku mau buka paketnya, ini yang kecil dulu ya. Aku beli moisturizer, ini merek The Originot, harganya murah meriah nih teman-teman. Segede gini tuh cuma 50.000. Nah kalau skin tipik segede gini tuh 130 atau 125. Dan kemarin aku sempat pakai skin tipik, tapi sekarang ini aku ganti The Originot aja. Harganya nggak nyampe 50.000, kalau nggak salah 48.000 teman-teman. Ini tuh penting banget, moisturizer sama sunscreen itu penting banget untuk kulit kita biar tetap sehat gitu ya teman-teman. Walaupun nggak punya serum nggak masalah, yang penting punya
sunscreen aja sama moisturizer. Oke, ini aku beli sendal Tasik nih teman-teman. Harga aslinya sih 33.000, tapi pas aku check out karena tokonya lagi live gitu, harganya jadi 24.000. Dan asli teman-teman, aku kaget banget dengan harga segitu dapat sandal secantik ini. Bagian bawahnya juga karet, jadi nggak licin. Pokoknya ini cantik banget, banyak juga untuk pilihan warna sama modelnya. Nanti insya Allah link pembeliannya aku akan simpan di deskripsi ya. Terus ini aku beli gamis, ini murah meriah gamisnya. Tapi enakan gitu, bahannya tuh enteng, gak gerah. Dan dia tuh kayak agak melar gitu, kayak kringkel apa gitu ya, namanya aku gak ngerti sih soal bahan. Ini harganya sekitaran 145.000, aku belinya warna pink. Kalau beli gamis sekarang-sekarang ini pada saat bulan puasa kayak gini tuh emang susah banget ya teman-teman. Terkadang ada warnanya nggak ada size-nya, terus sebaliknya kayak gitu. Makanya kalau mau beli baju kayak buat lebaran tuh, kalau ada rezeki mending di awal gitu ya, sebelum puasa gitu. Ini bagian dadanya juga busui ya teman-teman. Pada saat aku ini dubbing, ternyata udah habis gitu untuk gabis ini, tapi nggak tahu ya, nanti insya Allah aku simpan linknya, mudah-mudahan dia udah restock gitu. Dan ini aku lanjut beli panci kecil kayak gini. Ya Allah, ini ukurannya 14 cm, ini gemoy banget. Ini aku belinya merek Cypress, harganya 77.000. Dan ini juga ada tutupnya gitu ya teman-teman, tapi tutupnya tuh dijual terpisah. Warnanya cantik banget, warna pink. Ini udah anti lengket ya teman-teman. Dan aku udah beli juga sih untuk tutupnya nih teman-teman. Nih, ini untuk tutupnya aku beli di harga 33.000. Dan aku check outnya pas live gitu ya, jadi gratis ongkir. Tuh gemes banget kan warnanya pink. Ya ampun, seneng banget aku tuh sama perintilan dapur kayak gini. Gak tahu kenapa deh, kalau sama baju aku gak yang terlalu gimana-gimana gitu ya, tapi kalau misalnya udah ngeliat panci atau pen itu tuh udah ngiler gitu mam bawaannya. Jangan diomelin ya kalau aku beli perintilan dapur, karena suka ada yang ngomel katanya udah rumahnya kecil beli mulu gitu. Tuh cantik banget, nanti untuk link pembeliannya insya Allah aku akan simpan di deskripsi ya teman-teman. Oke, udah selesai buka paketnya. Terus paketnya cuman kayak gitu aja sih. Dan ini untuk sendalnya mau aku pakai aja karena asli gitu ya, enakin banget pokoknya. Ini aku pakai aja. Dan untuk modelnya tuh dia ada yang jepit juga, ada yang tali belakang gitu teman-teman. Pokoknya untuk modelnya tuh banyak banget lah teman-teman. Oke, untuk area ruang tamu udah rapi. Sekarang ini aku lanjut mau bergeser ke area dapur. Seperti ini aja nih kerjaannya. Dapur, ruang tamu, kamar, depan rumah. Muter-muter ya teman-teman. Pokoknya selalu berulang kerjaan ibu rumah tangga itu ya, terkadang membuat kita jenuh. Tapi ya kalau nggak kita yang ngerjain, siapa yang mau ngerjain ya teman-teman. Apalagi pada saat bulan Ramadan kayak gini, kayak tidur tuh berkurang banget ya teman-teman. Aku tuh ngerasain banget, apalagi aku bangunnya di jam 2. Kalau orang-orang sih aku tanya bangunnya di jam 3:30 atau jam 3, kok enak banget ya. Kalau aku kok nggak bisa kayak gitu, padahal aku udah meal prep, nggak tahu kenapa nggak bisa kayak gitu. Mungkin kalau aku tuh pengen sahurnya yang kayak lebih santai gitu teman-teman, kayak pengen minum kopi yang kayak sambil dihayati, sambil nonton drakor, atau aku sampai sambil scroll-scroll media sosial kayak gitu mungkin kali ya. Kalau orang-orang kan mungkin sahur bangun langsung makan gitu ya, kalau aku nggak bisa kayak gitu, pengennya santai sih. Tapi insya Allah ya teman-teman, segala sesuatu yang kita lakukan, segala lelah kita, insya Allah semuanya bernilai pahala, apalagi di saat bulan Ramadan kayak gini ya teman-teman.
itu tuh pasti berlipat ganda banget. Mudah-mudahan, amin. Ini aku lanjut mau bersihin dulu untuk area kompor. Nanti setelah ini selesai aku mau bikin jus morning salt. Udah aku siapin tuh bahan-bahannya di dekat bumbu itu, teman-teman. Ini aku mau bersihin dulu kompornya karena ini pada saat aku sahur, masak sahur gitu maksudnya, nggak aku langsung elapin. Tapi pada saat aku masak sahur itu nggak aku record karena yang aku masak tuh cuman goreng nugget sama telur dadar, simple banget. Jadi nggak aku record lah karena yang aku masak juga cuman kayak gitu aja. Dan nanti untuk panci mau aku seasoning ya teman-teman sebelum aku pakai. Gampang ya untuk seasoningnya biar si pancinya tuh tetap awet. Ini aku pakai tatakan karena ini tuh kecil banget, gemoy banget. Ini cocok sih buat MPASI. Nanti untuk pancinya itu aku rebusin air ya. Nanti kalau misalnya udah mendidih, tinggal aku olesin minyak aja. Oke, ini aku lanjut mau bikin morning salt. Ini aku kupas untuk wortel. Terus ini untuk lemonnya aku pakai satu aja. Ini aku kupas ya untuk lemonnya. Dan ini kalau lemonnya ini udah aku cuci, tapi tadi untuk wortelnya belum aku cuci. Untuk jus morning salt kali ini aku cuman pakai lemon, wortel, sama tomat. Buah-buahan yang murah kan teman-teman. Gak harus pakai buah-buahan yang mahal kok. Aku kepengennya sih pakai apel, cuman aku nggak punya apel. Oke, ini untuk wortelnya udah aku cuci, terus ini aku potong-potong ya. Sebenarnya langsung masukin juga bisa, cuman kalau aku mah yang takut gitu cepet rusak untuk slow juicernya, jadi aku lebih memilih dipotong-potong dulu seperti ini sih. Ini aku lumayan banyak untuk wortelnya dan tomatnya juga biar kulitnya cantik. Karena kandungan vitamin dari tomat itu bisa membuat kulit kita jadi cerah, teman-teman. Untuk detail vitaminnya seperti apa, teman-teman bisa cari aja di Google ya. Kalau aku nggak terlalu hafal, cuman aku tahu gitu ya. Kalau tomat itu bagus banget buat kulit. Oke, ini aku langsung aja mau aku jus. Ini aku pakai slow juicernya dari Miku nih. Ini bermanfaat banget, masya Allah, dan kepake banget. Makanya aku simpen aja tuh di samping air fryer. Dan yang aku suka kalau pakai slow juicer itu kayak ampasnya udah terpisah dan dia tuh sari buah asli, nggak ada tambahan air sedikit pun. Kalau kita ngejusnya pakai blender kan otomatis pakai air sedikit ya teman-teman, karena kalau misalnya nggak pakai air kan suka nggak jalan gitu untuk si blendernya. Nah kalau pakai slow juicer kayak gini emang nggak perlu pakai air lagi. Oke, ini aku masukin aja ke wadahnya. Ini aku wadahnya pakai yang 50 ml. Oh ya, pada saat tadi aku bikin jus ini aku tambahin jahe karena nggak tahu kenapa aku seneng aja gitu, kayak ada wangi-wangi jahenya, anget juga di tenggorokan. Cuman nggak aku record gitu, nggak kerecord maksudnya. Itulah suka lupa teman-teman. Udah, ini tinggal aku masukin aja ke kulkas di bagian bawah ya, atau chiller. Nanti tinggal aku minum pada saat perut kosong. Nah ini aku sisain sedikit buat si kakak, tapi ini aku mau tambahin buah naga ya teman-teman. Ini aku jus buah naganya, tapi aku tambahin susu kental manis biar dia tetap mau minum jus ini teman-teman. Dan ini buah naganya lebih banyak, jadi nanti nggak terlalu berasa sih untuk wortelnya. Nah ini jusnya udah selesai, tadi udah aku campuri, nanti buat buka puasa nih pasti enak banget. Oke, ini sekarang aku lanjut mau beresin bagian depan nih teman-teman. Ini berantakan banget, makanya ini aku mau rapihin. Untuk beres-beres selama bulan Ramadan ini aku santai banget sih. Kalau tahun kemarin sih kayak aku tuh sambil sahur sambil beres-beres gitu ya. Kalau sekarang enggak.
Jadi nanti beres-beresnya pada saat udah bangun tidur aja teman-teman, kayak lebih santai aja, gak mau terlalu ngoyo lah sama kerjaan rumah. Dibawa santai aja ya, karena rumah sendiri ini gak ada yang ngomelin. Jadi santai banget nih. Alhamdulillah hari ini cuacanya lumayan panas nih teman-teman. Biasanya jam segini tuh udah gelap banget. Pokoknya selama puasa seminggu lebih itu pokoknya hujan terus menerus. Kayaknya di daerah teman-teman juga sama. Dan alhamdulillah nih hari ini ada matahari. Ya Allah seneng juga ada matahari. Tapi kemarin-kemarin kayak puasa gak ada matahari gitu ya, hujan terus menerus, kayak gak berasa sih puasanya. Tapi kalau panas kayak gini sih pasti berasa banget kayak hausnya ya. Kalau lapar sih, kalau aku gak terlalu yang gimana ya, paling ya haus aja teman-teman. Alhamdulillah ini beresin area depan rumahnya udah selesai. Dan untuk videonya sampai di sini dulu. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum, bye.